Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas tentang aurora. Teman-teman pasti tahu kan, aurora itu apa? Aurora adalah fenomena alam menyerupai pancaran cahaya yang menyala-nyala pada lapisan ionosfer yang terlihat di kutub utara atau selatan. Aurora seringkali kita dengar terjadi di bumi. Terus, pernahkah terpikir bahwa planet di tata surya kita juga mengalami aurora? Seperti yang terjadi di salah satu planet tata surya kita, yaitu planet Jupiter. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan terkait aurora di Jupiter dan bagaimana bisa terjadi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan subscribe channel ini agar mendapatkan info video terupdate lainnya. Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA merilis foto dan video yang menampilkan hasil pengamatan teleskop Hubble terhadap fenomena aurora di atmosfer Jupiter. Ditampilkan Jupiter merupakan raksasa di tata surya, di dekat kutub bagian utara terdapat cahaya warna biru bercahaya sedang menarik layaknya aurora pada umumnya. Dari laporan NASA, aurora Jupiter tersebut lebih terang 1000 kali lipat dibanding aurora di bumi. Ada perbedaan lain yang ditemukan oleh NASA. Aurora di bumi yang seringkali mengeluarkan cahaya warna hijau, merah muda, merah, kuning, biru hingga ungu itu terbentuk karena ada tabrakan antara partikel gas di atmosfer dengan partikel bermuatan listrik yang keluar dari atmosfer matahari. Lain halnya dengan aurora di Jupiter. Aurora itu bisa terbentuk ketika letusan gunung berapi di bulan Jupiter memuntahkan partikel bermuatan listrik ke manosfernya. Sekarang, sebuah studi baru menegaskan bahwa cahaya aurora ini berasal dari sumber yang unik, yakni lava luar angkasa. Lava ruang angkasa yang berubah menjadi plasma itu kemudian tersapu dalam medan magnet kuat Jupiter yang menyalurkan ke kutub planet. Di sana, partikel bermuatan listrik berinteraksi dengan gas di atmosfer untuk menciptakan cahaya aurora. Teori ini telah berkembang selama 2 dekade. Misi Juno Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA mempertanyakan teori begitu tiba di Jupiter pada tahun 2016. Pesawat ruang angkasa pengintai Jupiter tidak menemukan tanda-tanda arus listrik di kutub. Penelitian yang diterbitkan dari University of Leicester mengonfirmasi teori asli dan menyatukan dengan temuan Juno. Para ilmuwan mengumpulkan pengamatan dari teleskop luar angkasa Hubble yang memetakan kecerahan aurora Jupiter dan membandingkannya dengan pengukuran Juno dari medan magnet planet dan arus listrik yang melewatinya. Studi yang diterbitkan dalam Journal of Geophysical Research Space Physics edisi Januari menggambarkan proses tersebut sebagai tarik ulur antara medan magnet Jupiter dan plasma lava luar angkasa. Medan magnet Jupiter awalnya mendorong plasma menjauh dari planet ini. Namun, saat materi bergerak lebih jauh, ia tidak dapat mengorbit cukup cepat untuk menjaga jaraknya. Sebaliknya, ia bergerak di sepanjang garis medan magnet Jupiter, kembali ke kutub planet, beredar melalui atmosfer di atas Jupiter. Nah, begitulah aurora yang terjadi di planet Jupiter ini. Jadi, terjadinya proses aurora di Jupiter akibat dari tarik ulur antara medan magnet Jupiter dan plasma lava luar angkasa. Untuk teman-teman yang hobi dengan dunia astronomi, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini untuk mendapatkan info video terupdate lainnya.